Hussein 9378, Farel Akbar, Adinda, Dewita Agustina, hai, cewek Arema, wow, hai. Halo, halo Tristan Saputra. Terima kasih im underscore M9877. Hai Aulia Sylvia. Aku lagi di kantor ini. Oh ya, by the way, terima kasih banget buat kalian yang udah kemarin ngeborong A-Expert sampai penjualan kita 15 menit habis. Nah, 15 menit habis, kita jadi berpikir lagi untuk bikin batch kedua. Karena kasihan buat yang kehabisan. Besok sepertinya kita akan buka batch kedua. Siapa tahu kalian mau kan? Mau nanya-nanya enggak? Assalamualaikum Bunda, main ke Kediri dong. Nanti ya, aku tuh ada show di Surabaya tanggal 14. Jadi mungkin nanti kita bisa ketemu di Surabaya. Arsi ada. Hai Sulaimana. Sehat? Mana Arsi, mana? Dari Medan. Hai Cubi di Medan. Hai, aduh ini. Jualan apaan sih Bun? Skincare sayang itu. Kapan ke Sumba? Hai Noni, aduh pengen banget aku ke Sumba. I'll be there again. Mana hitam ini, enggak hitam tahu, ngaco. Mana matanya hitam, orang ini udah hilang hitamnya tuh. Udah hilang matanya hitamnya. Hai Palembang. Tolong dong panggilin Arsi, mana sih? Ini orangku pada enggak ada ya. Tolong ya Mas Tio. Bunda kayak mirip. Oh. Halo Taiwan, Desi. Salam dari Bali, Sriput. Arsi Arsya mana? Mana Arsi Arsya? Fitri Haryanti di Sukabumi. Ada yang mau nanya-nanya apa enggak nih? Aku kan hampir enggak pernah live ya, guys. Nah. Tuh, nih yang nanya Arsi Arsya. Bunda Arsi mau main. Ntar dulu dong, temenin Mami live dulu. Syah. Tuh pada nanya kamu. Guys. Sebelah sini, Syah. Ini anak, ini namanya si anak ganteng. Enggak, nanti enggak boleh main itu dulu kakak, nanti kak. Nih guys, tuh. Salam dari Lampung, hai tuh. Lampung. Arsya ganteng tuh, pada bilang Arsya ganteng. Itu lampu ya, Lampung. Arsya diam. Ih, ya udah. Ayo sini. Kan cuma di sini. Halo, halo. Hai. Bunda kapan ke Bali lagi? Tanggal 8 aku ke Bali, aku mau bikin video klip. Salam ya, dari Bali Papan. Mau Arsi di rumah. Terus kenapa kalau di rumah Arsi lagi ribet ya? Arsi mau dekat Bunda. Kayak ini. Salam dari Semarang. Hai Lilin Sutrisno. Salam dari Kaltim. Tuh jauh-jauh loh yang. Tuh, aku sering-sering live deh nanti deh. Salam dari Malaysia. Hai Malaysia. Assalamualaikum Bunda Shanti Cianjur, Tika Kartia. Salam dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ini namanya Cabi. Ini namanya Cabi Bani. Aduh, adik-adik, tolongin dong. Mimin ya, tolong Mi. Nih guys. Ih, makasih Maria. Baik banget kamu ya Allah. Ini namanya slime gummy. Kamu iseng deh. Adek, Arsi nanti dong, Arsi itu katanya. Kata siapa? Ada tuh yang bilang, Arsi nanti dong. Salam dari Ngawi, Jawa Timur, Majalaya. Hai Majalaya. Salam dari Majalengka, Jambi, Jawa. Wow, Arsi nyanyi dong tuh. Indah Paskan. Eh, apa ini? Ini Arsi udah bisa baca. Arsi nyanyi dong. Disuruh Arsi nyanyi. Arsi nyanyi, ayo. Ayo, Arsi nyanyi, sini. Arsi nyanyi dulu. Ayo mau. Udah, ini tutup, gak boleh main ini. Tapi kan itu mana? Udah kenapa ini? Ini dilihat semua orang loh, ayo loh. Ini siapa? Salam dari Bali Kakapan. Apa ini? Salam dari, aduh, siapa banget sih?
sih nyanyi dulu. Katanya nyanyi dulu dong Kak. Salam dokter Samarinda. Hah? Salam dari. Kapan buka Lumir? Asih salam dari Jogja. Sumedang. Salam dari Jakarta. Asih nyanyi apa lagu yang No. Oh Bunda. No. Bareng bareng sama Kak Aurel dong. Halo Aceh. Nak. Halo Aceh dong. Hai. Mana Aceh? Kak, kamu deket banget kan Bunda, gak kelihatan. Halo Aceh. Nih, Sasha banyak yang pesan. Asih cuantik tuh katanya. Hah? Cantik. Mata tuh cantik. Mata tuh cantik. Makasih. Ya, makasih guys. Lagu Oh Bunda Ayah. Apa sih ada? Video. Arsi cinca, tuh cinca. Hah, cinca itu apa? Mirip ya, ya mirip dong. Namanya anaknya. Salam dari Kalimantan Selatan. Halo Arsi sayang. Hah? Di Malang kok nggak ada Lumier? Di Malang kok nggak ada? Sehat selalu Arsi dan Arsya. Sehat selalu Arsi dan Arsi Arsya. Ntar nih aku bersihin dikit. Nah biar terang. Oke. Aku masih. Ya Allah Pak Ito. Pak Ito ngapain sih ngeliatin live gue? Nggak bosan atau apa gue? Pak Ito coba ngeliat live gue. Pak Ito itu yang nyetirin aku guys, yang suka aku marah-marahin karena agak-agak dodole-dodole gitu, tapi kasihan aku sayang sama dia. Terus dia ngeliatin live aku. Arsy, Arsya, Black Tekipel. Black Tekipel. Apa? Arsy, Arsya, Black Tekipel. Apa itu? Black Tekipel aku mirip. Aku masih di Bogor. Ah, kapan lagi? Kalau ini nanti kesini hari. Arsy, besok apa lusa kesini? Kata siapa gue? Semalam kita ketemu Kak Loli. Muka Lemi. Ya Allah, aku Arsy lupa lagi kan story kalau ketemu Kak Loli. Jadi banyak orang yang bilang, udah kalau ketemu Kak Loli kan gak pernah story. Bandung kan ya. Sangat serunya ya ketemu, gimana lupa. Love, Jafred, Riri ya. Pak Ito, siap Bunda, apa sih? Pansos deh, mau naik-naikin follower tuh dia tuh. Tuh Arsy, gambarnya juga. Arsy nyanyi dong. Arsy nyanyi dong tuh. Nggak mau. Nggak boleh. Kamu tuh, Arsy harus baik sama yang ngefans sama Arsy. Guys, boleh nggak jangan? No, wait later, please. Don't do this now. Oke, salam dari Medan Arsy. Salam dari Cisarua Puncak ya Bunda. Kangen banget kamu. Salam dari Batam. Bunda lupa kalau Lina oke deh nanti lu. Hah? Dari Jeddah tuh Arsy Kak. Arsy umur berapa? 6. Umur 6. Mau 7. Bunda mau disapa dong. Bunda main bulu tangkis kan tadi malam udah capek banget, seru banget. Banyak banget yang bilang Arsy nyanyi. Arsy, sini doang Arsy. Sapa aku dong, sapa itu? Evan. Arsy. Rice. Kak, kita nyanyi dong Kak, yuk ibu dan anak. Mau gak nyanyi berdua? Hai Malaysia, hai Ivan. Kenapa Bunda bisa tahu Malaysia? Si ada nanya giginya kemana? Malam-malam digondol sama. Serem dong. Serem dong. Arsy udah gede guys, udah kayak temen aku. Digondol sama apa tuh? Kolong wewe. Aduh, assalamualaikum. Arsy so cantik tuh. Gak usah nyanyi kalau gak mau, cantik, kasihan katanya. Bunda kapan kita ketemu? Oh thank you, siapa itu thank you, aku emang gak mau nyanyi. Kok gitu sih? Gitu deh. Hihi. Bunda aku sendiri, Bunda kan yang penyanyi bagusnya. Bagusan kamu Kak, Arsy nyanyi Bunda dong, Taiwan hadir, Arsy gemoy banget. Bunda main kelompok dong, pengen bisa ketemu Arsy, aduh pengen banget. Arsy? Bahagia banget Arsy deket Bunda dong. Iya. Arsy cantik salam dari Bogor. Mood banget ketawanya tuh. Kamu banyak yang bilang cantik. Emang Arsy cantik ya? Enggak. Soalnya gemes banget ketemuan nih Arsy di PIM gak deh. Sejajakin ketemuan. Salam dari Malaysia. Ih banyak yang dari Malaysia. Guys kenalin ini namanya Marce. Marce. Ibu kan. Mariam.
Maricem. Coba acting Mariam, acting. Ayo. Acting apa? Acting jadi ibu-ibu yang cerewet. Coba. Gilzria. Ih, kamu ini. Aku gak suka deh. Oh my god, guys. Oh my god. Jambi Bun. Purbalingga. Salam dari Sampit. Mariam udah cocok jadi ini tau. Mariam udah cocok jadi pemeran antagonis anak. Saya. Cocok deh. Mariam. Hah. Bunda. Adek, banyak caranya. Adek. Sebentar aja. Sebentar tolong. Mariam. Sebentar ada. Siapa yang bilang Mariam? Mariam. Tuh ada yang Latifa. Mariam masih saudara Marsi ya? Iya. Iya, adik ikut. Sorry. Harusnya namanya. Ini si ganteng, namanya Biduy. Nih, adalah Mariam, Cornelia, Satrio. Di bawah aku semua. Terus bunda gak kelihatan dong ya. Sekarang yang lain anak adalah kita doang. Bunda ini gak kelihatan. Iya, udah gak kelihatan. Udah, harus juga kelihatan. Semuanya ini repot deh. Aduh semuanya. Kenalin ini tuh ada kakakku namanya Liam. Ibrahim Satriusrun. Guys. Boleh enggak? Enggak boleh ngeliatin muka sendiri. Ngeliatin muka. Mentang-mentang ada dokter Eklas, mentang-mentang pakai dokter Eklas, mukanya kinclong kayak begitu. Iya. Mam, aku aja yang diperlihatin. Pinjam guys. Jangan gitu kak, jelek. Misi kak, sih. Gak boleh kepencet ya kak. Karsi misi. Dek, Karsi nyanyi dong. Karsi oh, sama aja nyanyi Mariam. Don't cry snowman. Nah tuh. Don't cry snowman. Don't shoot run off me. Who get you? Aku jatuh cinta dengan keluarga ini dari Bogor. Terima kasih. Guys, kita memang bukan keluarga lembut ya. Kita memang kita keluarga terseru di dunia. Don't try no man. Kita enggak lembut sama sekali nih, makanya kayak gini guys. Kita enggak begini. Catch me back. If you don't catch me. Apa sih, Mam? Aduh. Bunda pengen ngobrol-ngobrol. Ya Allah Tuhan. Arsi, solawat dong Arsi. Aduh solawat. Arsi mau solawat. Solawatnya apa? Allahul kafi rabbun al-kafi koso dan al-kafi wajah dan al-kafi likuli kafi kafan al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Yeay. Hai hi hi hi. Umi bila bunda gantian ya ngasih bareng. Arsi nyanyi dong sih. Sudurin dah main di taman. Kok gitu? Sudurin dah. Arsia tuh jago nyanyi loh. Wah Arsia nyanyi. Aku titipkan. Ayo, ayo. Syah, ini semua orang mau dengar kamu nyanyi. Ayo, satu, dua, tiga. Aku titipkan permata hatiku untuk kau miliki. Jangan hianati atau kau sakiti. Cinta ini dia sebesar aku tuh. Aku titipkan mata hatiku untuk kau miliki. Terus? Jangan hianati atau kau sakiti. Cinta dia sebesar aku tulus mencintainya. Cinta tanpa syarat, tanpa diminta. Arsya mirip Sun Jong Ki tuh, opa Korea. Ih ganteng banget, emang ini paling ganteng sedunia. Ya, kata ade kayak, kata kasih ade kayak bebek. Hah? Kata siapa? Kata kasih.
Sini, ayo. Batch kedua. Jadi aku mau ambil kita hari tambah hari ini bikinnya Gus Mesta gitu. Aku titipkan patah hati itu. Malaysia hadir Arsia. Arsia. Maaf ya guys. Hai Kak Arsia. Ya Allah, ribet lagi nih. Capek deh. Berapa bicara? Tadi 4 jam. Halah, ya Allah, Allah. Kalian bobonya jam berapa? Aduh, mereka jam 1. Gua ngarang. Kalau sekolah jam 9 udah tidur. Kalau ini kita tidurnya jam 1 loh. Tahu enggak sih, guys? Kita tidur jam 1, keren kan? Kalau masih lama, pesenanku tak taruh sini, Bun. Arsi. Ah, kok Arsinya? Bun. Ih, aneh. Kak, kamu nyanyi dong, Kak. Orang banyak yang nyanyi. Gila. Masih lama enggak? Mahi. Cimahi hadir. Hai, Bandung. Asah. Arsi Cabi tuh, dari Ciuman Nesvia, Cikarang. Acio Gemes. Giovanni, seru ya. Salam dari Holland. Aduh, pengen kesana banget. Holland? Asih sholat subuh dong, Bunda sholat selalu, insya Allah. Bunda selalu sholat subuh? Iya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Emang kamu lihat orang kamu gak tidur bareng? Susanti. Bunda tanya, Bunda sholat gak? Sholat. Nah, ya udah. Tapi kan sholat subuh Bunda kok malas-malasan gitu. Subuh mana sih gak tahu. Bunda suka malas-malasan soalnya. Kalau apa? Tahu gak guys? Sholatnya malas? Bukan, bangunnya. Bangunnya iya males. Salam dari Malaysia. Salam dari Timur Leste. Hai. Hai. Mau bikin TikTok ya tadi katanya. Mau bikin TikTok enggak? Mariam. Arsi nyanyi from, ada salam dari Brunei. Wah, Arsi friends-nya sampai Brunei loh tuh. Brunei itu apa? Negara sayang di berapa jam ya dari sini kalau naik pesawat Brunei ya? Kalau COVID 1 jam, 2 jam, 10 jam. 20 jam, 30 jam, 40 jam, 30 jam. I think it will be like 4 or 5 hours. Lacar. Salam dari Qatar, Masya Allah. Halo, Qatar itu apa? Negara sayang. Dari Hong Kong, Vera Monica. Terus dari mana lagi? Halo dari Banjarmasin. Oh, banyak sekali ya? Iya. Boleh nggak pakai filter? Jangan. Arsi buka-bukaan banget sih bilang Bunda malas-malasan tuh. Arsi marah. Di rumah kita enggak ada yang ditutupin, guys. Semua memang buka-bukaan. Arsi, nama aku Google namanya. Ih, namanya Hai Google. Salam Hai. Dari Ambon. Duh, aku cinta banget sama Ambon. Kenapa? Best. Kamu pernah waktu kecil ke situ, Kak? Enak banget. Salam Malaysia lagi. Hai, Taiwan hadir. Aduh. Seneng deh. Salam dari Tangerang, Purworejo, Jateng. Arsi nyanyi lagi nih. Arsi gak bisa nyanyi ya? Oh iya. Oh, ini. Mother, how are you today? Gak mau. This is a note from your daughter. With me everything is okay. Halo, Mother, how are you today? Lagi. I found a man of, I found a friend of my dream. Let lagi live lo aku. Next time you will get to know him. Many things happened while I was away. Mother, how are you? Arsi nyanyi dong, Arsi. Gede, salam. Salam Gede. Dari Aceh. Aku nene. Eh, Arsi coba nyanyi kayak Ade tadi. Aku tikan. Jangan itu mulu, ya. Kayak apa lagi ya? Lagunya Kak Lali. Lagunya Kak Lali, coba. Gak bisa, gak bisa. Gue lipstiknya pakai apa? Aku pakai lip tint dari Kay Cosmetic doang sayang. Nggak pakai lipstik, pakai lip tint dari Kay Cosmetic. Yang warna bibir. Hasi
nih lagunya. Ini lagunya Kak Loli. Yang mana lagunya Kak Loli? Yang Kak Loli sama Abang atau yang Kak Loli sendiri bilang? Oh. Aku nyanyi lagu Jawa katanya. Coba. I cannot be this. Bunda apa benar rumahnya dulu di Gedung Sawah Bogor? Benar, kok tahu? Jadi dulu mamaku itu, karena mamaku punya darah Bogor dari ibunya, jadi tinggalnya di Gedung Sawah Bogor, persis di belakang Hotel Sawah. Iya, Bunda. Bunda dulu nggak tinggal di Jakarta. Oh, Bunda di Jakarta. Grandma yang di Bogor. Jadi, Grandma di Bogor dan sekolahnya di Regina Pasis. Wow. Lampung hadir, hai Lampung, aduh, I love you deh. Produk Bunda dijual di Malaysia nggak? Bisa dikirim sayang, aduh sayang, kamu harus beli iExpert karena mukanya JL tuh berubah jadi kayak apa, gede-gede bisul jerawat sekarang hilang lang-lang tuh cuma pakai krim loh. Dan kita udah mau launching nih sebentar lagi. Keren deh, kita mau buka batch kedua besok kayaknya. Lumiere kapan buka di Aceh? Jauh banget. Manado hadir. Aceh enak apa? Tangga Aceh kan Aceh dulu tuh tsunami. Kok kakak tahu? Ada masjid satu, semua orang ini di masjid itu. Mm-hmm. Berteduh. Kasian ya? Kasian. Kapan kita mau ke Aceh enggak? Deh, terus di Aceh semuanya harus pakai jilbab, Kak. Kenapa? Jadi kakak nanti ke sana harus pakai. Di Aceh tuh enggak boleh enggak boleh ada patung, tahu? Di Aceh tuh enggak boleh ada patung. Masa sih? Iya. Tahu malah. Coba tanya aja sama ininya. Coba ya. Coba kita tanya, guys. Boleh ada, emang di Aceh enggak boleh ada patung? Asli taunya dari siapa? Iya, coba tanya aja. Dia, guys, di Aceh Serena boleh. Serena Sarangayo dulu reseller produk Bunda harus. Ini kamu jauh lebih untung karena harganya lebih the best. Bunda ayo ini. Tanya. Oh iya, tanya benar enggak sih di Aceh? Tuh Arsi suruh ngomong pakai aksen Jawa, banyak yang minta. Coba. Enggak bisa. Yo jongono, apa kemarin yang di mobil? Yopo. Abang. Apa kemarin ngomongnya di mobil? Coba. Gini. Arsya. Beb, di situ aja. Apa? Guys, coba. Bunda penasaran di Aceh boleh ada patung enggak? Coba. What? Bunda kapan ke Turki lagi? Enggak, ini yang patung coba. Coba Arsi nyanyi duet sama Bunda, ayo. Nyanyi lagu Jawa. Tutup dong, ya Allah. Ini. Kowe iso mlayu soko kesalahan aji ning kiri anak sing lati. Kowe iso mlayu yang ini loh Kak, lagunya Bien aku nanana suwe-suwe wega. Enggak Bunda, asik. Coba Bunda, ini di Aceh ada. Gak ada yang jawab Kak, berarti kamu ngaco. Katanya di Aceh gak boleh ada patung. Coba guys, jawab dong yang orang Aceh. Arsi kepo nih. Arsi tau dari mana? Ada yang minta nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul Kak? Gundul-Gundul Pacul-Cul Gendel. Asih bisanya gini. Gundul-gundul. Asih bisanya yang ini. Apa Maria? Wakul klim kau ngekane tadi sana. Asih bisanya jublak-jublak suang. Jublak-jublak suang. Nadanya yang nadanya nyanyi biar males. Jublak-jublak suang. Suang ngetek kelenter mambu ke tubuh kuter. Tak pak merah lere sopong kuyut. Dele ake sir pengdele kopong sir pengdele kopong. Benar katanya memang gak boleh ada patung gitu sih. Kok kakak tahu sih? Wow, you so. Kan di Aceh tuh kok ada patung lu gak boleh. Nah, Sa. Kenapa gak boleh? Coba cerita sama mami kenapa. Kalau aku beli ayo. Berarti diskonnya berapa persen? Cupla suang. Iya. Nanti disembah itu. Sabar. Di Aceh apa nih di Aceh? Kasih? Enggak, mari kasih jarum. Sudah tanda tangan. Hasil. Artis. Yang
Gak boleh, harus kasih. Gak bisa. Tuh, siapa yang bilang gak dikasih? Yang bilang gak dikasih siapa? Kasih. Iya, si Jarwo. Oh, yang buat makan di sini. Oh, kalau bawa pulang kan enak, ya? Iya. Setahu Arsi ya, di Aceh kenapa enggak ada? Soalnya di Aceh tuh kayak terlalu... Sorry ya guys, tadi habis berantem dulu. Di Aceh, di Aceh kayak terlalu muslim. Jadi kan Aceh di patung kan sembahannya orang yang enggak... Enggak boleh ngomong gitu. Orang kan agama orang berbeda-beda sayang. Ada iya, setahu Arsi kayak begitu. Setahu Arsi kayak begitu okay, ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, setahu Arsi. Arsi, you look so adorable. Say thank you. Thank you. Sapa dong bun, cucu dari nenek. Halo Arsi cantik. Karsi, halo apa kabar? Karsi ini kritis banget guys orangnya. Jadi kalau apa? Enggak, setahu Arsi ya, di Aceh itu soalnya kan banyak orang yang pakai jilbab. Di Aceh itu kayak muslim banget gitu. Terus? Jadi kalau patung kan kayak gimana ya, kayak enggak, bukan kayak sembahannya. Enggak apa-apa sebenarnya, tapi bukan, kayak kita orang cari. Kayak orang Buddha gitu, setahu Arsi kayak gitu ya. Loh, orang Buddha kan juga enggak apa-apa dong. Di Aceh apa ini? Di Aceh enggak ada patung karena mayoritas muslim. Oh, benar Arsi. Itu kan Arsi benar kan? Iya, benar-benar. Tapi kan kita juga tetap harus Arsi tahu dong di Aceh kenapa enggak ada ada ini. Tapi Arsi harus listen to me first. Arsi harus toleransi dengan semua agama kan? Iya, soalnya Arsi bilang kalau orang Buddha kan pakai patung gitu. Iya, kalau Muslim kan beda. Iya. Kristen beda lagi. Iya. Hindu juga beda lagi. Iya, beda lagi. Kalau Hindu di Bali ya kak, kita seneng kalau ngeliat orang lagi berdoa di sana tuh kayak apa gitu, kayak pakai bunga gitu kan beda lagi iya. Kan? Iya. Ada bunga, abis itu ada patung ditaruh. Iya. Kalau oh ya Buddha itu, kalau Buddha itu nyembahnya patung. Kalau beda-beda kak agamanya kak. Arsi belum bobo, belum. Giginya Arsi kenapa? Ada yang tanya tuh. Giginya Arsi hilang 10 enggak. Giginya Arsi hilang 5 apa 6 gitu. 1. Enggak, ya Allah. Masa 1 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gigi Arsi hilang 1 depan doang. Enggak, gigi Arsi tuh hilang tau gak sih? Gigi Arsi tuh 6 apa 5 gitu loh. Banyak banget. Makanya masa cuma 1 sih? Dulu kan pernah cewek ini nih. Tapi kan udah nunggu lagi sayangku. Maksud Arsi yang udah nunggu juga. Arsi very observant, benar. Artinya, keep challenge your nih bagus ya. Keep challenge yourself to be better for the future. Thank you. Artinya tuh dari siapa tadi tuh bagus ya kata-katanya, dari Yudia Rahmawati. Kamu tuh harus kamu ya benar-benar orangnya tuh ini banget kak. Kamu apa ya, kritis gitu. Kritis tuh apa? Kritis tuh apa ya? Kritis tuh. Bunda jawab aku dong produknya sampai seorang Papua. Sampai. Karena partnerku Dr. Eklus itu orang Timur guys. Jadi mantap. Bunda Asjus ada diskon gak? Bunda fans. Kita tuh kadang bikin diskon cuma kalau ada occasion-occasion tertentu. Mau langsing kayak aku minum Asjus dan sleep you. Dari tadi nyengar mulu liat Arsi, katanya Arsi so cute tuh. Dan di Aceh ada satu wanita yang ya udah kak bahasnya jangan itu mulu, kita bahas yang lain. Ini kan bukan, yang lihat bukan orang Aceh aja, ini semua nih Jawa, Ambon, Malaysia, negara-negara lain. Kita ngomongnya harus yang lain. Ambon tuh bagus banget, harus suka negara Ambon. Iya, aku juga suka. Bunda mana kajia lagi dengan teman-temannya biasa? Di sempat janitin. Acara di Bali. Bunda dan apa sih ini mana? Makassar, hai Makassar. Aduh, hai Makassar, hai Arsi. Hai Bunda, salam dari Boja, Semarang. Bun, jawab dong kapan Lumiar buka. Halo, halo, halo. Eropa juga loh, tuh ada Eropa, ada Arab, ada dari mana-mana loh kak yang nonton live. Oke, mana? Mana tuh Maricem suaranya tuh. Mariam aja deh nyanyi, Arsi gak mau nyanyi nih. Aduh, Arsi gak mau nyanyi. Salam dari Flores. Ke Aceh dong sekali Arsi tuh. Arsi kamu cinta. Iya, pengen banget ke Aceh. Aceh tuh Arsi pengen banget dari dulu. Terus mana lagi? Pengen
Pengen coba asjus tapi jauh. Iya, asjus bisa dikirim kemana-mana tahu. Tapi harus ke Aceh, cerita di Aceh dulu. Ke Aceh enggak? Salam dari Papua, salam dari Madura. Hai Feni. Bunda sharing yuk. Ayo apa? Mau sharing apa coba? Kita sharing-sharing. Sharing. Sharing is caring. Sharing is caring, caring. Caring, caring. Dulu Arsi enggak bisa ngomong sharing is caring, jadi ngomongnya caring, caring gitu. Eh, kakak. Bisa ngomong? Lagi live, bentar ya. Halo Arsi, tuh Arsi nyanyi dong. Berapa? Bunda berat badannya berapa? 55. Arsi mau pergi dulu soalnya pasti disuruh nyanyi lagi. Mau diapain? Suruh nyanyi lagi. Makan mie Aceh dulu Arsi, salam dari Nias. Bunda kata mau nyanyi lagu. Salam dari Batavia, salam dari Yogyakarta, Fitri, Vian, hai semuanya. Dari Palu, aduh Palu tuh ada ayam enak banget, ayam bakar di Palu. Dulu kalau show di sana pasti aku makan itu. Sharing cara turunin berat badan, oke buat Freya. Sharing cara turunin berat badan, kemarin kebetulan aku tuh ke dokter gizi, tapi sebelum itu aku beratnya udah 55 ya. Cuma memang karena aku pengen berhenti obat autoimun. Tapi gini, aku tuh gak pernah namanya bikin produk terus aku baru jual gitu. Aku pasti coba dulu buat diri aku sendiri. Dulu tuh aku tergila-gila banget sama obat diet yang ada yang bikin hang, yang bikin dodol, yang bikin marah, yang bikin stres. Sampai akhirnya abis lahiran Arsi, aku kurus banget tapi aku sakit-sakitan. Nah, abis itu aku kirim, abis itu lahiran Arsya, aku kenalan sama Asjus. Aku pikir, masa sih Asjus bisa bikin kurus? Aku waktu itu challenge diriku sendiri. Dan ternyata bisa. Walaupun lebih lama daripada obat, tapi aku cari yang aman karena hari gini kesehatan tuh mahal guys. Covid bikin meninggal, semua bikin meninggal ya kan, banyak sakit-sakit yang gak aneh-aneh. Jadi kita harus jaga diri kita. Nah, Slim You sama Asjus tuh paling aman buat aku. Salam dari Minang, salam dari Sragen, hai dari Cilacap. Alhamdulillah senang banget lihat keluarga ini, Mas Rayeni, terima kasih. Senang sekali. Oke guys, aku cuma mau ngabarin juga bahwa aku buka batch kedua itu di besok ya. Buat yang kayak kemarin itu yang 15 detik habis, jadi kita tambahin sekarang 15 menit habis, sorry. Jadi sekarang kita buatnya mungkin 500, kalau kemarin 300 paket, itu buat 500 paket. Karena nanti kalau udah launching di 4 hari lagi, itu udah harga normal. Gitu. Jadi besok tungguin promonya supaya kalian banyak yang marah-marah tahu kehabisan. Salam dari Sulsel, salam dari Serang, Banten. Aduh, senang banget aku nih pengen... Slim You abad buat ibu, aman buat ibu menyusui, aman. Ibu hamil gak boleh, ibu menyusui aman sekali. Bunda bicara Madura, yang gimana bicara Madura yang? Gak apa? Bisa, gak bisa juga kamu. Gak apa, coba misalnya apa kabar apa? Derma kabra. Derma kabra. Derma kabra gitu. Sama lagi? Kayak apa? Apa lagi yang? Yaudah, nih guys, rambutku segondrong ini karena Ash Body Care. Tuh, parah ya. Padahal tadinya rontoknya parah-parah banget. Mas Anang nyanyi dong. Salam dari Sumenep, Madura. Yang nyanyi yang? Ini yang namanya Mas Anang tuh. Lihat mukanya glowing, ganteng kan sekarang, awet muda kan? Ayo nyanyi dong. Enggak, nanti aja. Kenapa sih gak mau nyanyi? Nyanyiin aku. Hola, saludos desde Argentina. Wow, dari Argentina. Kok bisa kesini? Hai. Apa ya? Hola. Hola, hola. Coba Mbak Santi pakai bahasa Mamuju. Waduh, gimana bahasa Mamuju? She's back. Salam dari Bima, Surabaya. Salam dari Bogor. Hai, aduh Bogor. Itu kotanya mami, mamaku, Bogor. Horas Medan. Wajah bunda glowing hanya pakai A-Expert guys, A-Expert. Dan aku serumnya pakai K-Cosmetic sih, yang Korea punya. Tapi kalau krimnya, facial wash, toner dan lain-lainnya pakai A-Expert. Salam dari Bogor Puncak. Salam dari Tasik, Sulbar. Pengen putih kayak bunda. Minum whitening Vita, ini berani sumpah.
sumpah kalian jangan lagi deh beli lotion yang putih sementara, apa yang obat putih jangan. Beli whitening Vita, selain bikin putih ya, bikin putih banget, ngilangin jerawat dan imun tubuh. Aku waktu COVID ya sama Kak Loli itu sama Jill. Bunda aja bisa bikin Roblox. Boleh. Itu aku minum whitening Vita, cepet banget sembuhnya dari kritis loh. Itu waktu itu namanya belum whitening Vita, itu dari teman dari Korea bawain. Pas aku cocok langsung aku rubah, aku ganti namanya jadi whitening Vita. Itu produk Korea. Salam dari Canberra, Umi. Hai, ya ampun. Salam dari Sumba, NTT. I love Sumba. Salam dari Malang, Areman. Hai. Salam dari Jakarta Barat. Beli yang, oh beli whitening Vita itu di IG-nya. Ada adminnya nanti, Vita Whitening. Itu di show, penjualan lagi nomor 1 banget. Kemarin 10.000 paket dari Korea, abis-abis terus. Salam dari Cikamundung. Hai Ambon, Krista. Salam dari Malaysia, Zahai. Salam dari Taiwan. Salam dari Qatar, Ramsmer. Salam dari Sulawesi Barat. Salam dari Manado. Doi nih, kita mau ke Manado juga nih. Salam dari Subang. Iya, kebetulan guru lesnya Arsi tuh orang Manado. Namanya Kak Luki Tampilang. Jadi Arsi ntar lagi bisa bahasa Manado pokoknya. Salam dari Balakpapan, Palembang. Salam buat Mas Anang yang salam balik. Salam dari Bali. Oh, I love Bali so much. Aku mau ke Bali loh guys, mau bikin video klip, doain ya supaya lancar. Salam dari Cibubur, Sulawesi Tenggara. Oke guys, jadi segitu dulu nih, aku udah diajak pulang ya. Jadi nanti kita live lagi besok. Aku mau live lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalian punya pertanyaan apapun akan aku jawab besok sekitar jam. Kalau minggu ya datang ya. Kita live besok ya. Saya Malaysia. Hai Pekanbaru, Riau, Semarang. Batu Licin. Aduh, terakhir nyanyi kapan tuh di sana, udah lama banget. Hai Wish Clinic, sehat selalu. Terima kasih, Dok. Salam dari mana-mana. Oke, aku akan balik lagi besok live. Kalian kira-kira pengen aku tuh live ngapain sih, masak? Atau live apa kira-kira? Kalian pengen aku live apa? Yang di rumah kali ya. Seru kali. Iya, kemarin kalau Loli nginep tuh 3 hari pas Abang lagi apa ada turnamen bola. Nanti mungkin mau nginep lagi. Nanti kalau pas nginep kita live bareng ya. Apa lagi ya mau ngomong ya. Bunda White Nevita boleh minum umur 17 tahun. Boleh banget loh Arsi waktu. Ya, aku sih ya mau 10 tahun ke atas, tapi waktu Arsi waktu COVID aku kasih setengah. Live tutorial makeup boleh. Hari besok kali ya. Mau enggak? Live masak juga mau. Sip, oke. Okay. Aku akan live masak dan pas live masak nanti aku bagi-bagi giveaway panci. Nanti pas live make up aku bagi-bagi kosmetik aku, mau nggak? Mau ya? Besok deh. Live ngobrol curhat, kan lagi ngobrol curhat nih. Kalian mau curhat apa sih? Halo Manado. Aku pengen tanya deh, kalau misalnya live make up tuh besok aku pergi jam berapa sih? Kan besok udah pergi. Mau ke dokter doang. Sebentar. Oke, besok deh aku coba live pas lagi masak deh guys. Oh, aku besok mau pergi sih. Nanti aku live makeup juga sebagai-bagi hadiah ya. Bikin pempek, oh my god. Pempek mah beli aja, gak usah bikin. Jagoan orang Palembang pasti yang buat. Besok jam berapa aku tungguin. Aku bagi-bagi. Aku akan masak besok sekalian bagi-bagi giveaway. Jam, aku pergi jam 12. 10 gimana? Ya aku masak jam 10 ya, besok live ya. Habis aku bagi-bagi live giveaway panci. Dan aku akan kapan-kapan kita juga boleh deh. Misalnya gini, kalian, aku akan bikin live curhat. Nanti siapa tahu aku bisa membantu masalah kalian, ya kan? Oke? Okay? Yaudah, udah dulu. Sampai ketemu besok jam 10. Aku akan live masak. Oke, sayang. Udah dulu, ntar dulu aku gaptek. Ini matinya gimana sih?